Ya, jualan roti. Ya. Jualan mau roti. This works. I had the kids at the market the other tantrum like this. I give him kunyaman. Go. True. Trust me. It works. Cool. Ta. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, saat ini kita lagi berada di Mission Bay Market guys. Yeay. Oke, jadi gue pengen coba ini ada ham guys. Ini gue ambil roti, terus celupin di ini oilnya nih. Oh, oke. Terus kasih hamnya guys. Nggak jadian mau coba? Nggak jadian mau? Mau? Nih, jadian juga ya. How did you find it? Nggak jadian? Kayaknya kayak gini guys. Tuh, disananya tuh pantai gitu guys. Jadi mantap banget guys. Mantap habis. Nah, tadi yang sebelah sana tuh masih banyak banget tuh. Kalian bisa lihat tuh yang di sebelah sana tuh. Ini ada yang bikin ini nih, kayak sign-sign gitu guys. Kalian mau nyari sign-sign atau bikin sign-sign buat yang di rumah tuh. Iya. Tapi lucu-lucu sih ini tulisannya. Halo guys, nih. Ini tempatnya jadi kayak gini ya. Terus dia ada jualan madu, ada jualan apa? Kayak cookies segala macam, terus ada ini, ada jualan baju-baju segala macam gitu ya. Tuh, jadi ini emang marketnya emang gede banget ya. Tuh. Apa nih? Wah, ini ada yang tato juga di sini. Oh, ini henna bukan tato by the way ya. Jualan roti. Ya. Jualan mau roti. Tuh, ya. Oke, by the way ya, yang tadi ya. Koin naman French pastry dia guys. Nah ini tadi Andi beli yang cinnamon, nih yang ini. Bagaimana rasanya, mantap kak? Wow, jadi ini nggak suka. Oke, berapa ya? Oke, 4,5. Enak ya? Enak banget nih. Yang beli yang apa? Coklat. Thank you, it's very good. Ini by the way yang coklat. Ini sebenarnya penampakan cuma biasa mungkin kayak gini, tapi ini enak banget guys. Nah, beneran nih enak banget nih. Sedan, the favorite is cinnamon. Iya. Yeah. Bye.
Oh, Jiren suka yang cinnamon ya? Nggak mau yang coklat? Oke. Okay. Yang cinnamon, oke. Okay. Jiren mau topping nggak, Jiren? Ya. Mau? Oke. Okay. Ya, which one, Jiren? Mau yang mana? Ice cream. Ice cream atau yang ini? Dinosaurus nih. Dinosaurus. Ada lagi yang digger. Mau digger nggak? Yang digger yang atas, yang digger. Oh, digger. Oh. Belinya yang digger. Hey. Your business card. Berapa yang? Ini seperti three little monkeys. Dan berapa ini topinya? How much for the hat, by the way? $30. Yeah, that's $30, by the way. This is how much the hat you can buy in New Zealand. All right, cool. I spent a lot of time here getting it. Yep. Would you like your receipt? Yes, please. Summer bucket hat, $30 for kids, 5 sizes. So, jadi dia ada bag-nya juga ya. Jadi ada bag-nya, ada topi-topinya ini. See ya. Jadi topinya kalau yang buat girl, yang kayak gini, itu yang buat girl. Kalau yang boys, kayak juga. Gini. Hat. Yeah. Jadi matching hat juga. Oh nih matching hatnya yang ini, yang diker nih by the way. Dikernya kayak gitu tuh. Tapi Jaden nggak mau. Jaden mau cuma ini. Oke. Okay. Nah ini dia bikin ayunan buat ini ya, bayi lucu guys tuh, lihat tuh tadi situ. Nah ini dia. Oh iya. Ayunannya lucu nih kan. Oh, di sana ada makanan lagi guys. Ini banyak sekali makanan by the way. Emang mayoritas makanan kayaknya ya. Nah, di sini biasanya ada air mancur guys, tapi ini lagi dikeringin nih air mancurnya nih. Mungkin karena lagi ada event ini guys. Tuh. Air mancurnya gede biasanya tuh. Nah, nih di sini ada pantainya juga guys. Emang cocok banget ya buat nyantai-nyantai ya. Kalian lagi nyantai-nyantai di ini, pantai ini. Kalau mau nyari makanan tinggal ke situ guys. Waduh. Mantap kan? Nih, Jaden dia udah happy pakai hat. Happy Jaden. Jadi kalau ke sini tuh kalian harus ini ya, maksudnya kayak beli-beli snack gitu ya, karena kan ini kan ada jam-jam apa? Jam snack time juga kan. Yeah. Jadi kayak tadi beli ini juga, beli roti ya, Jaden ya. Terus bawa minum. Minum yang paling penting sih kalau aku bilang ya. Oke, itu bisa dihidrasi nanti ya. Tapi di sini udaranya lumayan enak sih, sejuk gitu ya. Iya, sejuk. Cuma tipsnya jangan terlalu banyak minum karena toiletnya jauh banget. Iya. Yeah. Oke, okay, yuk. Kita lanjut lagi berjalan by the way. Nah ini tempatnya kayak gini ya, ini yang kita beloknya ke kanan tuh, jadi dia masih kayak apa, barang-barangnya kayak emang bagus-bagus ini, dan lagi gede banget ya, gede banget tuh. Ini ada kayak jual topi, ada terus itu juga ada sepatu tuh, sepatu juga. Juga ada ya. Ini buat baby lucu banget nih. Oh iya. 35. $35 harganya. Bagus loh dalamnya. Kenapa? Tuh, enak banget dalamnya. Soft banget ya? Soft banget. Jadi baru tertarik nih. Banyak kemeja-kemeja ya Jaden ya. Dia modelnya kayak pedesaan gitu. Kemejanya nih. $75 harganya nih. $75? Iya. Jadi ini dia kayak anu ya, kayak bikin gitu ya. Kayak jahit sendiri dia. Iya. Atau juga untuk ini ya, umpan pancing ya, bagi kalian yang suka mancing ya, macam-macam juga. Oh, jadi mau dinosaurus yang itu. Oke.
Hi. Do you guys? Hey, good. Thanks. Yeah. Do you guys take FPOS? Great. Yeah. Jadi Jaden dapat dinosaur tuh. Yeah. Oke, enggak dinosaurnya Jaden. Jaden happy. Ya. Yeah. Yuk, kita lanjut lagi. Tekstil dan baju-baju. Dan ini sweet chimney, katanya makanan New Zealand ya. Oh ya? Coba ya. Gimana rasanya? Kayak roti donat gitu. Enggak? Iya. Nah ya? Jadi dia tidak digulung gitu. Oke guys, ini kita mau beli, mau cobain ini. Tadi cobain sweet chimney ini enak, kita mau beli. Aku mau cobain yang cinnamon. Okay. Sayang mau? Mau. Oke, ini pilihan. Ini pilihannya banyak banget tuh. Tuh. Ini pilihannya ada almond, coconut. Maybe like a peanut or a coconut maybe. Ya, kita mau cobain yang cinnamon. Aku mau yang cinnamon. Tuh dia kasih. Harganya itu $7. Enak nih. Jadi ini tuh dia kayak donat tapi bukan donat ya. Namanya tuh sweet chimney. Ya. Nah, ini guys, nih jadi nih tuh. Jadi barang-barangnya ada yang kayak gini-gini tuh. Oh, jadi ini tuh emang gede banget ya. Dan juga bagels juga, roti-roti tuh kayak gini-gini guys. Hey. Di sini dicet ya. Spinal is working properly. Right now I'm just feeling some muscles. Like a tension. Yeah, and I can feel that there's some muscle tightness through here. And then I'm just going to move your head a little bit, so just leaning this way. Yep. Then the arm movement. Jadi ini tempatnya, free spinal check nih ya. Jadi dia emang free. Terus tuh, nanti cuma dicobain dulu dia. Emang ini lagi anu ya, nanti ini ya. Lehernya emang lagi bermasalah sih apanya. Iya. Nah, tadi tuh gua habis dicek guys. Spinal gua tuh dicek. Nah ternyata gua tuh ada ini guys, agak tension di daerah sini ya, stress di daerah sini. Karena kan gua kan kalau di kantor kan cuma duduk doang guys kerjaannya, sama kan IT, gua kan IT gitu guys. Jadi banyak ini, banyak duduknya dan di sini tuh jadi kayak kenceng gitu guys, kayak tension gitu dia bilangnya. Nah jadi kayak gitu guys, tapi lumayan lah, mendingan sekarang. Ini ada menu guys. Kalau yang large ini dia $10 guys, kalau yang ini $8. Yang large saja ya. Nah jadi gini guys, di dalamnya jusnya ini itu ada mango, orange, pineapple sama apple-nya guys. Jadi dia tuh diiris kecil-kecil gitu, di slice kecil-kecil. Dia kayak pop gitu guys. Enak banget nih. Mantap abis. Ini ada yang jual gambar juga nih by the way nih.
Oh. Di sini dia ada ini guys, dia ada kayak maso, terus dimasak pakai egg. Ini seperti itu. Ini makanan khas Pacific Island ya, by the way ya. Tanifa Burger. Nah, ini ada helm yang lucu, guys. Dia bentuknya unik tuh. So what's this honey? Avocado. It's not a very common honey, but it does have antibacterial. Oh, okay. Yep. And antioxidants and minerals in it. So it's good for your general well-being. A little bit runny. Okay. So is this? Is there any avocado inside this honey or? No. The bees have pollinated on the avocado flower and then gone back to the hive. Oh, okay. Wow. Oh, okay. Yep. So that's all about the purity, how much antibacterial property. Yep. So jadi Andi beli yang ini ya, yang ini, apa yang? Jadi, ini 5 UMF, 500 gram, harganya 20. Oh, masih sekian? 25, 25 dolar nih harganya. Absolutely healthy, very very healthy. Cool. Cool. Aren't you hot? What's your t-shirt? You are. Eat your own honey, you'll be healthy. Okay. Nanti kita beli ini ya, by the way ya. Kita beli flower ini. Jadi dia dari keramik ya, by the way, bahannya ya. Ada yang model kupu-kupu juga di sana. Harganya 325 dolar tuh untuk flowernya. Untuk kupu-kupunya 115 dolar. Oke guys, jadi sekian dulu vlog dari kita tentang ini ya, kita jalan-jalan di Mission Bay Market gitu guys. Nah, jadi marketnya itu adanya dia cuma setahun sekali ya? Iya. Cuma setahun sekali itu. Tahun sekali. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar bawah ya guys. Oke. Jika kalian suka vlog ini, jangan lupa klik like, share and subscribe, dan waktu kalian subscribe, pastikan juga nyalakan loncengnya guys, sehingga saat kita post video terbaru kalian dapat update-nya dari kita. Alright, thanks for watching guys. God bless you all. Bye bye. 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 Thanks for watching guys. Ayo. Yeah. The way ada juga ambulance-nya guys, standby di luar. Jadi tuh misal mereka tuh berjaga-jaga, misal ada orang yang faint atau gimana gitu guys. Jadi mereka langsung standby gitu guys. Tuh. So.